Natasha meluahkan rasa syukur kerana proses kelahiran berjalan dengan lancar. Bersalin secara normal, dia dan bayinya berada dalam keadaan sihat. Natasha turut mengucapkan terima kasih kepada keluarga serta peminat yang sentiasa mendoakannya. Bersama suami Carlit Kaza, pasangan ini telah memilih beberapa nama untuk bayi itu, namun hanya akan menamakan anak perempuan mereka selepas 7 hari kelahirannya. Aktris berusia 31 tahun itu berkahwin dengan Carlit ataupun nama sebenarnya Khalid Kamal, April tahun lepas. Natasha mempunyai seorang anak perempuan, Nessa Helena, yang kini berusia 5 tahun, hasil perkahwinan terdahulu.